Kita mulai kegiatan belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini memberikan hasil yang baik. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya teman-teman, di sini hawanya panas sekali ya. Padahal masih pagi hari loh dan bukan siang. Coba kita lihat keluar yuk. Aja. Ternyata di luar udaranya mendung. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ketika awan mendung terbentuk di dalamnya, terjadi proses perubahan uap air menjadi air. Nah, saat itulah awan akan melepaskan panas ke udara. Bagaimana cuaca pagi ini di tempat tinggalmu? Cerah atau mendung? Manakah yang lebih kamu sukai? Cerah atau mendung? Jelaskan jawabanmu ya. Pesawat akan melakukan penjelajahan ke luar angkasa. Sita, apa? Gimana kalau di akhir sesi belajar kita membuat proyek pesawat luar angkasa? Tentu kak, aku mau. Lalu untuk membuat pesawat luar angkasa, apa saja yang perlu aku dan teman-teman di rumah siapkan? Nah, kakak akan jelaskan dulu ya bahan yang perlu disiapkan dan langkah pengerjaannya. Sita serta teman-teman di rumah jangan lupa catat di buku kerjamu ya. Dalam mengerjakan proyek membuat pesawat luar angkasa, kamu bisa berdiskusi terlebih dahulu bersama orang tua dan walimu di rumah. Berikut ini adalah contoh pesawat luar angkasa yang terbuat dari kertas lipat, kaleng, kardus, dan botol bekas. Dari contoh-contoh berikut, kamu dapat menentukan pesawat luar angkasa mana yang ingin kamu buat. Nah, di sini Kak Dara akan membuat pesawat luar angkasa menggunakan botol bekas. Langkah selanjutnya, rencanakan alat tulis dan alat lainnya yang diperlukan. Misalnya, satu buah botol plastik, kertas warna atau origami, plastisin atau lilin mainan, kardus bekas, selotip, gabus, katup pompa sepeda, penggaris, gunting, pensil, dan air. Apakah teman-teman sudah mencatatnya? Kita lanjutkan membuat rencana langkah kegiatan sebagai berikut. Kak Dara beri waktu untuk kalian mencatatnya ya. Sudah Sita catat semuanya kak. Tapi Sita jadi semakin penasaran. Bagaimana ya perjalanan ke luar angkasa? Nah, sebelum membuat pesawat luar angkasa, ada bagusnya nih kalau kita menyimak cerita penjelajahan Tiwi dan Boni untuk menambah referensimu mengenai penjelajahan antariksa. Ayo kak, yuk! Halo anak-anak, apakah kamu juga ingin melakukan perjalanan ke luar angkasa? Cerita dalam bacaan ini sesuai dengan pembahasan benda langit yang kamu pelajari minggu ini. Simak dengan baik ya. Penjelajahan Tiwi dan Boni. Tiwi dan Boni adalah penjelajah antariksa. Misi mereka kali ini adalah menemukan sebuah planet. Planet itu bulat dan berwarna biru. Mereka harus menemukan planet itu secepatnya. Waktu mereka terbatas. Pertama, mereka membutuhkan pesawat. Mereka harus mencarinya di ruang gelap ini. Pesawat ditemukan, mesin dinyalakan.
mereka pun siap meluncur. Perjalanan dimulai. Pesawat melaju cepat, bagai kilat menuju antariksa yang luas dan penuh misteri. Aneka benda angkasa bertebaran, 1, 2, 3 dan masih banyak lagi. Apakah salah satunya planet yang mereka cari? Endus, endus. Ada 2 planet berbentuk bulat, namun warnanya bukan biru. Ada planet berwarna-warni, tetapi bukan itu yang mereka cari. Endus, endus. Ada planet coklat berbintik-bintik. Planet Boni bukan yang ini. Ada planet lain berbentuk bulat tetapi berbeda sekali. Tetapi bukan itu planet yang mereka cari. Endus, endus. Boni mencium bau yang ia kenal. Itu dia, itu planet Boni. Oh, oh, ada monster besar menjaganya. Boni tidak mau menyerah, dia harus mendapatkan planet itu. Aduh, Boni tidak sengaja menabrak pesawat Tiwi. Akibatnya pesawat Tiwi bergoyang-goyang, berputar, dan terbalik. Wah. Oh tidak, pesawat Tiwi hancur. Tolong. Tiwi, ucap ibu. Kenapa Tiwi bermain di gudang? Gelap pula. Ayo, ayah sudah menunggu di mobil, kata ibu. Tiwi tadi mencari bola Boni yang hilang, Bu. Boni tidak mau pergi tanpa bolanya. Jawab Tiwi. Boni menyahut. Guk, guk. Sekarang kita menuju penjelajahan berikutnya. Ucap Tiwi. Itu dia kisah penjelajahan Tiwi dan Boni yang baru saja kita simak bersama. Kamu juga bisa membacanya kembali dengan memindai kode berikut. Nah, setelah ini Kak Dara dan Sita akan membahas materi berikutnya. Nah, Sita dan teman-teman di rumah, sebentar lagi kan kita masuk materi numerasi nih. Sebelum masuk, gimana kalau kita latihan pemanasan otak dulu? Pada setuju gak nih? Boleh banget tuh, Kak. Biar kita pemanasan dulu nih otaknya sebelum masuk materi angka-angka. Iya, makanya ya. Kali ini kita akan pemanasan tentang perbandingan tinggi pada roket nih. Ngomong-ngomong, Kakak mau nanya dulu dong. Kalian pernah dengar gak atau melihat roket? Pernah, Kak. Roket itu pesawat antariksa yang membawa para astronot kan ya? Yap, betul sekali, Sita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan layar ya. Perhatikan roket pelambung dengan berbagai ukuran tingginya. Coba kalian bandingkan beberapa roket pelambung tersebut. Ini adalah soal latihan yang perlu kalian jawab berdasarkan data tinggi roket pelambung tadi. Kalian gambar dan tulis dulu soal yang di layar ya. Kakak akan berikan kalian jeda untuk menjawab soal latihan yang ada. Setelah itu, mari kita bahas bersama. Gimana? Sudah teman-teman di rumah? Kalau Sita gimana? Sudah selesai? Kalau sudah, Sita bisa bantu kakak gak untuk menjawab ini? Sudah selesai, Kak. Boleh dong, Kak, adik jawab ya. Soal pertama, roket manakah yang lebih pendek dari roket D, tetapi lebih tinggi dari roket B? Jawabannya adalah roket A dan roket C. Karena jika dilihat dari urutan tinggi dari data yang ada, terlihat roket A dan roket C berada lebih rendah dari roket D, namun lebih tinggi dari roket B. Begitu ya, Kak? Yap, tepat sekali, Sita. Hebat. Oke, lanjut yuk soal yang kedua. Boleh banget, Kak. Soal kedua, roket manakah yang tingginya masih belum diketahui? Jawabannya adalah roket A dan roket D. Karena bisa dilihat roket A dan roket D memang belum diketahui tingginya. Yap, betul sekali. Sudah jelas ya teman-teman, belum ada tingginya itu. Sekarang lanjut nomor 3 gak nih? Gantian deh ya, Kak. Jawabnya 2-2 dong, biar adil. Ya udah boleh kalau gitu. Kakak jawab ya. Soal nomor 3, berapakah kira-kira tinggi roket tersebut? Nah, cara mencari tingginya adalah
kalian bisa melihat garis bantu berwarna biru itu ya teman-teman. Jika kita lihat dari data yang sudah ada, dari roket B dengan tinggi 70 meter ke roket C dengan tinggi 80 meter, hanya naik satu garis. Berarti, tiap naik satu garisnya bernilai 10 meter. Sekarang kita bisa urutkan dari bawah ya. Dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan 110. Nah, kita bisa langsung lihat nih, titik dari roket A ini bertepatan dengan titik 90. Sehingga titik dari roket A adalah 90 meter. Sedangkan titik roket D ini bertepatan dengan titik 100. Sehingga titik roket D adalah 100 meter. Gimana Sita, benar gak jawabannya? Benar dong Kak, adik gitu loh. Wah mantap deh kalau gitu. Sekarang kita langsung lanjut ke soal terakhir ya. Soal nomor 4. Urutkan roket berdasarkan tingginya dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Urutannya adalah roket E yang paling tinggi, kemudian roket D, roket A, roket C, dan yang paling pendek nih ya, roket B. Begitu ya urutannya. Gimana Sita dan juga teman-teman di rumah? Betul semua nggak nih jawabannya? Betul semua dong Kak. Yeay, asik banget dong latihannya. Mantap kalau gitu. Nah, ya udah, setelah ini kita langsung lanjut yuk materi selanjutnya. Ayo. Hai teman-teman kelas 4, kembali lagi nih sama Kak Dara. Gimana nih, kalian masih semangat gak buat lanjut materi? Mantap emang teman-teman kelas 4 ini, salut deh kakak, kalian semua masih semangat. Nah sekarang kita langsung lanjut yuk ke materi selanjutnya. Materi ini akan membahas tentang hujan meteor dan diagram batang. Tahukah kamu salah satu contoh fenomena angkasa yang paling langka dan ditunggu semua orang? Salah satu contoh fenomenanya adalah hujan meteor. Nah, salah satu jenis hujan meteor yang cukup ditunggu adalah hujan meteor Perseids yang memiliki penampakan indah karena dalam keadaan normal jumlah meteor yang jatuh per jamnya minimal 50 meteor dan maksimalnya 100 meteor. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mendapatkan informasi ini, kakak ada data diagram batang mengenai hujan meteor Perseids yang bisa kalian lihat di layar. Kalian bisa perhatikan kan diagram batang vertikal atau tegak ini. Ada jumlah minimal dan jumlah maksimal. Kemudian juga ada menunjukkan pada angka 50 dan 100 sesuai dari data yang tadi kakak bacakan. Selain diagram batang vertikal atau tegak, kalian juga bisa membuatnya dengan diagram batang horizontal atau mendatar seperti yang ada di layar. Sebenarnya sih hampir sama, namun hanya letak batangnya berada di tegak. Sedangkan jumlah angkanya ada pada mendatar ya. Kalian lebih suka yang mana nih? Wah, ternyata berbeda-beda ya. Kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian kok teman-teman di rumah. Bisa diagram batang vertikal atau horizontal. Nah sekarang kakak ada informasi mengenai hujan meteor Perseids nih. Berikut ini adalah data diagram batang dari banyaknya meteor Perseids yang jatuh pada beberapa tahun. Kalian bisa lihat sendiri datanya di layar ya. Nah akan tetapi pada tahun 1862, 1863, 1921, dan 1992 hujan meteor Perseids pernah mencapai angka 250 meteor per jam. Bahkan pada tahun 1911 sampai dengan 1912 hujan meteor tersebut pernah mencapai 350 meter per jam. Wah, banyak banget ya teman-teman di rumah. Pasti cantik banget ya pemandangannya kalau bisa dilihat langsung. Tapi sayang, sepertinya kita belum lahir ya pada saat itu. Nah, teman-teman di rumah,
Tahu nggak kenapa kakak memilih menggunakan diagram batang untuk data hujan meteor persets ini? Ini karena salah satu data hujan meteor persets yang kakak dapatkan berbentuk kategori dan data lainnya berbentuk angka. Maka dari itu, diagram batang menjadi salah satu alternatif untuk menyajikan data tersebut. Teman-teman di rumah, kakak punya tips nih untuk kalian supaya diagram batang kalian lebih menarik minat pembaca. Yaitu dengan memberikan variasi warna pada diagram batang yang kalian buat. Jadi lebih berwarna-warni dan lebih cantik saat dipandang pastinya. Apakah kalian setuju? Oh iya, setelah ini coba ya Sita dan juga teman-teman di rumah latihan soal mengenai materi yang barusan kakak jelaskan. Biar makin mahir dong pastinya. Gimana? Kalian sudah siap? Mantap. Ya udah, langsung aja yuk. Nah, teman-teman di rumah, setelah tadi belajar konsep diagram batang dari Kak Dara, Kak Dara berpesan nih agar kita latihan soal biar lebih mahir memahami konsepnya. Kalian siap kan? Mantap memang teman-temannya Sita di kelas 4 ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai latihan soal nih, ada informasi dulu yang perlu aku sampaikan ke kalian. Tahukah kamu ada beberapa bintang yang lebih panas dari matahari? Jawabannya adalah ada ya teman-teman. Beberapa bintang memiliki suhu yang sangat panas. Contohnya bintang biru dan WASP 33b. Berikut ini adalah data tabel mengenai kedua bintang tersebut. Tabel suhu bintang biru dan WASP 33b. Ada nama bintang dan suhu dalam ribu derajat Celsius. Bintang biru 11.000 derajat Celsius dan WASP 33B 7.000 derajat Celsius. Kalian tulis dulu ya data pada tabel ini. Kemudian lanjut, berikut ini adalah data diagram batang bintang biru dan WASP 33B dalam ribu derajat Celsius. Kalian boleh gambar dulu ya diagram tabel ini. Apakah kalian setuju jika data tabel tadi sesuai dengan data diagram batang vertikal atau tegak yang barusan aku sajikan di layar? Jika kamu setuju, berikan alasan yang sesuai. Jika kamu tidak setuju, perbaikilah. Sekarang aku berikan kalian jeda waktu untuk menjawab ya teman-teman. Sekalian aku meminta koreksi jawabanku pada Kak Dara sehingga nanti kalian tinggal mencocokkan jawaban kalian. Bagaimana? Sudah teman-teman? Kalau sudah, yuk kita bahas. Jawabanku adalah tidak setuju ya teman-teman. Mengapa? Karena diagram batang disajikan tidak sesuai dengan data tabel yang ada. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah untuk data bintang biru. Data bintang biru adalah 11 derajat, namun di data diagram batang hanya berada di titik angka 5. Padahal seharusnya berada di titik angka 11. Nah, seperti inilah diagram batang yang sudah kuperbaiki ya. Data bintang biru pada titik angka 11 dan WASP 33B berada di titik angka 7, sesuai dengan data tabel yang ada. Gimana teman-teman di rumah? Apakah kalian sudah paham dengan konsep pembuat diagram batang? Mantap memang kalian. Nah, setelah ini aku dan Kak Dara akan melakukan percobaan loh teman-teman. Ya udah yuk, kita lanjut ke percobaan proyek mingguan. Sekarang saatnya kita membuat proyek pesawat luar angkasa. Sebelum memulai, periksalah catatan langkah kegiatan yang sudah kamu tulis dan juga kamu diskusikan dengan orang tua atau walimu ya. Jangan lupa menyiapkan bahan dan alat yang sudah kita catat sebelumnya ya. Yaitu satu buah botol plastik, kertas warna atau origami, plastisin atau lilin mainan, kardus bekas, selotip, gabus, kartu pompa sepeda, alat pompa sepeda, penggaris, gunting, pensil, dan air. Langkah pertama, gulung sepotong kertas menjadi kerucut. Kerucut tersebut nantinya akan menjadi kepala dari pesawat kita ya. Kemudian, bungkuslah kerucut dengan selotip untuk membuatnya tahan air. Nah, sekarang tempelkan kerucut pada bagian dasar botol. Kamu dapat menggunakan lem atau selotip. Cobalah untuk menempelkannya dengan lurus dan pastikan terpasang dengan kuat. Potonglah kardus bekas menjadi 4 buah segitiga siku-siku. Bagian tersebut akan menjadi sirip dari pesawatmu. Kamu bisa melapisinya dengan kertas warna atau cat. Lalu rekatkan pada bagian bawah roket menggunakan selotip.
sehingga pesawat dapat berdiri. Nah, sekarang tambahkan pemberat pada bagian ujung leher botol ya. Teman-teman bisa menggunakan plastisin atau lilin mainan yang dilingkarkan dan direkatkan dengan selotip. Isi botol dengan air hingga berisi setengah botol. Kemudian, buatlah lubang yang sangat kecil pada sebuah gabus atau tutup botol. Jangan lupa, kalian pastikan ya, lubang yang dibuat berukuran sebesar katup pompa sepeda. Masukkan gabus dan sumbat ke dalam mulut botol. Teman-teman juga bisa mengganti gabus menggunakan tutup botol yang sudah dilubangi ya. Pasangkan katup pompa sepeda ke dalam lubang pada gabus. Pastikan ya, katup pompa terpasang dengan erat pada gabus. Selanjutnya, pasangkan selang pompa sepeda pada katup pompa di botol, lalu balikan posisi botol hingga dapat berdiri. Langkah terakhir untuk membuat pesawat luar angkasa mau meluncur, kamu bisa memompanya untuk menambah tekanan udara. Pastikan ya, kamu melakukan peluncuran pesawatmu di ruang terbuka dan berhati-hati. Tadi Kak Dara dan Sita melakukan 5 kali percobaan peluncuran. Pesawat luar angkasa yang kita buat mencapai ketinggian di udara sebagai berikut. Buatlah diagram batang atas data percobaan peluncuran tersebut dalam buku kerjamu ya. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul cerita yang sudah kita simak bersama. Seperti hari ini kita menyimak cerita berjudul Penjelajahan Tiwi dan Boni. Teman-teman kelas 4, ini dia materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Walaupun agak sedih, tapi aku senang deh Kak. Karena dapat banyak ilmu baru hari ini. Iya dong, jangan pernah bosan untuk belajar dan juga mencari ilmu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan juga keluarga di rumah. Dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.